yang saya dan seorang musisi jalanan ciptakan, saya ide dan saya dia yang notasinya, lalu di arrangement oleh mantan drummer ada band pertama namanya Harry Thomas. Kesuksesan itu pasti menanti. Anies dan Cak Imin sudah sehati. Amin. Kemenangan Pilpres sudahlah pasti. Deklarasi relawan sobat kami Pasuruan Raya. Dari awal kelihatannya tidak sepakat, tidak ada kesepakatan untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Dari pihak Nasdem selalu ragu-ragu. Nasdem mengatakan bahwa AHY itu bukan berasal dari kolam yang berbeda. Saya selalu bilang kalau bertemu sama Anies, Nis, NT itu mengambil segala-galanya dari saya. Lebih pandai, saya bilang. Lebih ganteng, lebih berprestasi dan lain sebagainya. Satu saja yang saya tidak bisa dikalahkan, yaitu saya lebih bebas daripada dia. Kalau saya sebutkan kegagalan pemerintahan ini banyak sekali, tapi kita highlight sedikit. Dan akhirnya saya ingin memberikan satu sedikit solusi yang saya sampaikan juga ke Pak Anies. Dan mudah-mudahan dia nanti suatu saat mengucapkan ini. Apa itu? Membangun masyarakat yang religius. Anies dengan Gatot Nurmantio, Anies dengan Rizal Ramli, Anies dengan Hovifa, Anies dengan Yeni Wahid, Anies dengan Andika Perkasa, Anies dengan AHY, Anies sama siapa lagi? Ridwan Kamil. Dan juara satunya awal-awalnya adalah Gatot Nurmantio. Barangkali agak gerah juga pendukung Demokrat. Setelah itu kayaknya mobilisasinya tinggi, AHY yang unggul. Jadi the last time sebelum mengambil Gus Imin, itu pasangan yang paling dipilih oleh RH Channel itu pasangan Anies dan AHY. Ada orang bilang cadas katanya. Kalau saya kan keren cadas, keren cadas. Yang cakap, adil dan cerdas. Nah, itu Anies banget itu. Ya kan? Cakap itu mewakili tangan dan kaki, adil itu adalah hati dan perasaan, cerdas itu otak. Jadi kalau sekarang tidak cakap, tidak adil, dan tidak cerdas. Nah, kita mencari presidennya seperti itu, ya kan? Tapi yang jadi masalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu, ini politik saling sandra, ya kan? Saling sandranya adalah ada aturan yang namanya presidensial threshold 20%. Dengan threshold 20% ini harus ada keikhlasan dari PKS, Demokrat, dan Nasdem untuk maju, ya kan? Sebagai the three musketeers, ya kan? One for all for one, kan begitu? The three musketeers. Tapi yang terjadi adalah dari awal kelihatannya tidak sepakat, tidak ada kesepakatan untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Dari pihak Nasdem selalu ragu-ragu. Nasdem mengatakan bahwa AHY itu bukan berasal dari kolam yang berbeda. Kolamnya sama aja. Jadi kolam Anies agak gedean, di dalam kolam Anies ada kolam AHY. Kalau disatukan tidak akan menambah peluru, tidak akan menambah pelebaran, tidak akan menambah pendalaman. Yang ada adalah ya Anies is Anies. Dan Jawa Timur susah masuknya, ya kan? Jangan-jangan kalau saya ceramah di sini ada lagi orang yang melempar botol, ya kan? Jangan-jangan, ya kan? Solo. Nah, karena diplonya orangnya itu dari Jawa Timur juga, ya kan? Dari Jawa Timur datang ke Yogyakarta yang mengatakan kan Yogyakarta adalah kota yang damai,
ya kan, tidak boleh ada Rocky dan Revy. Ya aja dia padahal bukan kita. Kita cuma dialog seperti ini saja sebenarnya. Jadi ketika Caimin, saya bilang not only Caiminnya, ya kan? Caimin adalah seorang yang punya pengalaman yang sangat lama, sama seperti Anies Baswedan, sudah pernah menjadi menteri, sudah pernah menjadi anggota bahkan wakil ketua DPR, sudah pernah menjadi wakil ketua MPR, dan itu adalah jabatan yang panjang. Sudah 20 tahun terakhir Caimin berkuasa di Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi sebelumnya ketika mahasiswa UGM, mereka sama-sama aktivis. Caimin di PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Anies Baswedan di HMI, HMI-MPO, Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi. Dan Anies Baswedan itu satu angkatan dengan saya, satu generasi, sama-sama angkatan 89. Dia menjadi ketua senat mahasiswa Universitas Gajah Mada. Saya Universitas Gajah Mada juga, tapi cukup Fakultas Hukum, ketua BEM-nya. Saya selalu bilang kalau bertemu sama Anies, Miss, NT itu mengambil segala-galanya dari saya. Lebih pandai, saya bilang, lebih ganteng, lebih berprestasi dan lain sebagainya. Satu saja yang saya tidak bisa dikalahkan, yaitu saya lebih bebas daripada dia. Alias tidak punya jabatan, jadi bisa kemana-mana kan? Bebas, kalau dia kan terikat. Tidak punya jabatan tapi calon presiden. Ya, the last time saya ketemu dia di ada perkawinan gitu ya. Kadang-kadang ada pantun dan lain sebagainya. Ya. Salah satu pantun yang saya baru bikin, saya ingin bacakan ya. Kalau jalan sudah dititi, cakep. Ya kan? Ya, ulang ya. Kalau jalan sudah dititi, kemudian kesuksesan itu pasti menanti. Anies dan Caimin sudah sehati. Amin. Kemenangan pilpres sudahlah pasti. Saya kalau bikin pantun jago saya ya. Apalagi pantun merayu, wah itu yang dijago lagi. Kalau saya naik batik itu udah tahu tuh saya pakemnya kan. Presiden, calon presiden Indonesia namanya Anies. Oke, cakep. Ya kan? Badannya kuat, suka minum jamu. Hei kamu yang sangat manis. Boleh tahu nomor HP-mu? Kalau itu sama cewek ya kan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya begitu ada Caimin, saya terhenyak. Paling tidak untuk 2 jam 3 jam. Kebetulan di rumah saya itu ada Muhsin Alatas. Bukan Muhsin Alatas. Ya Habib Muhsin Alatas. Ya Habib Muhsin Alatas. Karena tanpa Habib saya ingat aku merana karena judi, benar ya. Habib Muhsin Alatas sama salah seorang caleg dari Partai Umat. Wah politik kita katanya gak karu-karuan dan lain sebagainya. Dia terpengaruh. Terpengaruh omongan sekjen dari Demokrat yang mengatakan pengkhianat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Besoknya, malam itu juga rupanya ada tanggapan yang cepat ya kan? Dari ketua umum Pak Anies, dari ketua umum Anies yang mengatakan seperti tadi, apapun makanannya, minumnya teh manis. Siapapun wakil presidennya, presidennya tetaplah Anies. Udah, ya kan? Besok Tony Rosid ngomong hal yang positif. Tony Rosid mengatakan, ini katanya, yang namanya Caimin ini adalah, ini Anies seperti The Troy, film The Troy tahu kan? Troya. Itu yang namanya benteng Troya itu nggak bisa ditembus. Cara nembusnya cuma satu. Harus ada orang yang membuka benteng itu dari dalam, baru bisa terbuka bentengnya. Maka ada orang yang dari dalam membuka gerbang kotanya. Masuklah kemudian laskar dari Yunani, ya, dari Sparta, kemudian jatuhlah kota itu. Nah, Anies itu mau bertempur di Jawa Timur ini salah satunya adalah nggak bisa masuk dia, ya kan? Begitu dia mau berkampanye,
hati-hati ini. Yang berkampanye ini banyak bid'ahnya, ya kan? Kira-kira begitu. Hati-hati ini. Wahabi, ya kan? Hati-hati Islam kanan, ya kan? Hati-hati intoleran dan lain sebagainya. Padahal begitu dia gabung sama Caimin, nggak ada masalah ternyata. Apa masalah kita? Ada nggak masalahnya? Nggak ada. Masalahnya cuma waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya biasa menyebutkan wabillahi taufiq wal hidayah, ya kan? Tapi tadi saya harus menghafal kebiasaan baru, yaitu wallahu muwafiq ila atau mitorik. Itu saja. Bedanya cuma di situ ternyata. Untuk melihat ini ada NU atau bukan. Ternyata so easy, simple, very simple. Tidak ada masalah apa. Maka saya katakan, mudah-mudahan insya Allah ini menjadi persatuan Islam. Saya mengatakan Anies Baswedan sekarang punya tombak trisula. Mungkin kalau pernah dengar omongan saya di dia punya tombak trisula. Sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Sayap kanannya adalah Islam modernis, ya kan? PKS. Untuk PKS nggak lari. Untuk PKS nggak baperan, ya kan? Tepuk tangan dong buat yang PKS di sini. Ya. Apakah haram pilih PKS? PKS. Haram nggak pilih PKS? PKS. Haram nggak pilih PKS? Halal. Dulu saya dengar haram katanya pilih PKS. Ternyata selesai masalahnya, ya kan? Kemudian sayap kiri kita ada Islam kebangsaan, Islam tradisional, yaitu PKB. Hidup PKB. Hidup PKB. Hidup PKS. Iya kan? PKS dan PKB hidup semua. Hidup. Hidup. Iya. Nah. Hidup kami. Lalu kemudian ditambah lagi yang di kanan itu ada Partai Umat, ya kan? Ada ditambah lagi kemarin Masyumi baru. Dulu Masyumi. Kita tahu sejarahnya Masyumi NU kan tahun 55. Nah di tengah itu sebenarnya balancernya adalah Partai Nasdem agar politik tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Sebenarnya secara spektrum politik harusnya Islam ini kanan semua. Tapi kalau Islamnya di Jawa Timur itu beda. Lebih suka pilih PDIP dibandingkan Partai Islam. Ini yang aneh bin ajaib saya, nggak habis pikir ya kan? Tapi sekarang enggak ya? Dulu itu. Masa lalu. Ya kan? Karena kumpul pak. Tapi sekarang enggak lagi. Hidayah. Ya. Kita nggak tahu yang dapat hidayah Anies atau Caimin. Dua-duanya lah ya kan? Atau Surya Paloh jangan-jangan yang dapat hidayah. Nah, karena itu saya bilang wah ini dahsyat. Ini persatuan Islam Indonesia. Memang banyak orang yang masih kemudian mengutak-atik ini. Alasannya personal saja. Jangan pilih Caimin. Bukan karena Caimin akidahnya jelek, bukan. Karena pernah mengkudeta. Ah, itu. Masa lalu, masa 20 tahun yang lalu masih diingat juga ya kan? Nah. Padahal Caimin sendiri bilang dia sudah mengundurkan diri tapi surat itu enggak pernah muncul. Karena itu saya bilang ini persatuan. Kemarin ada jadi kalau bertempur itu di medan pertempuran, bukan medan pertempuran. Nah, ya. Nah, dia saya ketemu Habib Hanif, menantu Habib Rizik. Wah, ini untuk pertama kalinya katanya PKB datang ke sini. Tidak ada masalah. Ya kan? Sama ternyata. Tadi bacaan-bacaannya enggak hafal semua saya. Saya cuma hafal sholat askil aja. Yang panjang-panjang gak hafal saya. Tapi saya pikir kan sama aja. Di sana juga ada bacaan-bacaan. Lalu apa yang membedakan Islam Petamburan dengan Islam yang di Jawa Timur? Gak ada kan? Ternyata satu saja yang membedakan orientasi politik. Political orientation. Benar gak? Ada yang dekat-dekat dengan pemerintahan. Ada yang kritis dengan pemerintahan. It's not so easy. Ternyata. Nah masalahnya adalah kita kan tidak ingin saya dirayu-rayu untuk masuk tim sono misalnya. Saya bilang begini, saya melihat pemerintahan Presiden Jokowi ini gagal. Bukan karena saya sakit, enggak, insya Allah saya memberikan ukuran yang sangat objektif. Nanti saya sebut ukurannya. Oke, tepuk tangan.
Karena itu gak mungkin saya memilih orang yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan itu. Spektrum yang paling dekat kan Ganjar Pranowo sama Prabowo. Kalau mereka berpasangan, kita sebut pasangan Wowo dan Wonowo, ya kan? Wowo dan Nowo. Ya kan? Ya kan? Ya. Wowo, Nowo. Nah, saya bilang, kalau masih ada Anies, saya pasti pilih Anies. Bukan karena saya teman dia waktu kuliah. Enggak, kalau itu terlalu romantik. Saya mengatakan, saya menganggap pemerintahan ini gagal, karena itu saya membutuhkan orang yang ingin berubah. Melakukan perubahan. Kalau saya sebutkan kegagalan pemerintahan ini banyak sekali, tapi kita highlight sedikit, dan akhirnya saya ingin memberikan satu sedikit solusi yang saya sampaikan juga ke Pak Anies, dan mudah-mudahan dia nanti suatu saat mengucapkan ini. Apa itu? Membangun masyarakat yang religious. The religious society. Amin. 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 Kenapa? Kalau kita terbangun masyarakat religious, selesai masalah kita 75%. Apa masalah kita? Kemiskinan, kan? Masyarakat yang religius tidak akan membiarkan tetangganya miskin, apalagi kelaparan. Masyarakat religius pasti akan membayar pajak dengan baik. Karena itu nama pajaknya itu zakat. Sekarang coba, kita pilih. Anda disuruh bayar pajak atau bayar zakat? Kalau zakat ini bisa membebaskan pajak, orang berbondong-bondong zakat semua. Padahal zakat itu lebih besar dari pajak. Iya, yakin. Zakat itu lebih dari pajak. Saya pernah dibilangin sama seorang Habib, gimana Habib soal pajak? Saya pengen bayar pajak yang benar. Katanya, saya gak berani kalau ngomong sama antum soal pajak ini. Kenapa? Karena yang benar itu katanya, pajak itu 20%. Apa namanya itu? Humus. Humus ya. 20% katanya. Mati gak yang saya bilang, ya kan? Kita dapat 100 juta, 20 juta kita harus kasihkan ke yang kita pahami kan cuma 2,5% kan? Mana ada kita ada konsep rumus dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya tidak paham, go forward. Tapi yang ingin saya katakan, coba bayangkan keadaan orang miskin. Kalau begitu caranya, karena negara pasti punya kemampuan. Kan kita punya yang namanya APBN itu ya 3.300 sekarang. Itu pajak, pendapatan dari pajak kira-kira 2.500 saja. Pajak dan non-pajak. Pajak 2.000-an. Non-pajak lah, pendapatan negara bukan pajak ya kira-kira 300-500. Sisanya 600 itu utang nanti. Utang baru. Bayangkan. Kalau orang bayar pajaknya itu seperti zakat, nggak akan ada lagi kenapa kita utang. Pasti lebih besar. Nah, cuman masalahnya, kalau pemerintahnya alergi dengan Islam, berat memang. Tapi apakah saya ingin ikhlas? Enggak. Itu untuk pemeluk agamanya masing-masing. Jadi pajak itu sama zakat itu pilihan bagi umat Islam. Anda mau bayar pajak atau zakat? Katakanlah bayar pajak 2 juta, bayar zakat 3 juta. Saya tetap pilih zakat. Karena ada dimensi vertikalnya. Bebas saya dari kewajiban akhirat, kewajiban dunianya sudah saya laksanakan juga. Nah, itu yang kemudian saya katakan, waduh, Nis, saya panggil Nas Nis tadi karena satu angkatan. Ada juga dong anunya, masyarakat religiusnya. Jadi membangun masyarakat religius. Keadilan sosial itu menurut saya lebih cepat dicapai kalau kita membangun yang namanya masyarakat religius. Benar nggak? Masyarakat religius itu sayang, hanya tercipta ketika bulan puasa aja. Iya kan? Pak Haji gitu ya, Bib ya? Hanya bulan puasa aja. Saya ini pernah di Amerika mau makan kambing gratis yang enak itu gratis Saya membayangkan kalau religious society terbentuk lebih mudah kita bawa datun toyib atau warung rofu. Lebih mudah bagi kita untuk menjadi masyarakat yang aman, damai, totot tentram kertara harja. Nah, tapi sekarang ini kita pada kondisi yang tidak baik-baik saja untuk segala indikator.
Makanya Ihsanuddin Nursi bingung. Ini saya heran ya, pendukung pemerintah sekarang ini katanya, kenapa? Sudah ditunjukkan angka-angkanya, data-data, tetap aja bandel ya kan? Bayangkan, Anda bisa bayangkan, semua indikator negatif, tapi tingkat kepuasan 82%, kira-kira benar nggak itu surveinya? Alhamdulillah benar, Pak. Saya tidak memprovokasi, tapi yang ngajak berpikir sehat. Bagaimana mungkin tingkat kepercayaan 80%, tapi segala indikator buruk? Oke. Kita catat satu-satu indikatornya. Kecuali masyarakat kita, masyarakat yang nggak cerdas. Saya nggak yakin. Kecuali tadi, ditutupi oleh kabut gelap, ya kan? Atau dia kolamnya buntet banget, ya kan? Sehingga tidak bisa lagi melihat kotanya. Coba kita indikator politik. Politik kita, negara kita lebih demokratik? Enggak. Menurut unit intelijen unit, ya kan? European Union. Negara kita ini sekarang ini demokrasinya demokrasi cacat, flawed demokrasi. Namanya demokrasi cacat, udah ada cacatnya. Gak mungkin kita mengatakan berhasil pemerintahan sekarang ini. Kalau demokrasi atau kedaulatan rakyat kita jadikan rujukan, ada orang gak setuju, wah itu barat. Konstitusi kita bilang negara kita adalah berkedaulatan rakyat. Jangan ngeyel ya kan. Kata lain dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi. Demos itu rakyat, kratos atau kratian itu kedaulatan, pemerintahan. Jadi nggak usah kita debatkan, kecuali kita memilih yang lain. Oke. Kebebasan kita menurut Freedom House itu kita bukan negara bebas, tapi partly free, negara separuh bebas. Gagal kan indikator politiknya? Oke, gagal. Kita lihat indikator hukum. Saya susah nyari angka-angka yang sifatnya, tapi Anda rasakan penegakan hukum kita. Habib Rizik, Habib Bahar, Sahgandang Nenggolan, Anton Permana, Jin Buang Anak Edi Mulyadi, Gus Nur, kemudian Bambang Tri, Munarman. Tapi ini khusus dihukum bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena korupsi, bukan karena menjamret, membunuh orang, tetapi karena berpendapat. Bayangkan. Negara mana yang bisa dibilang sukses kalau memenjarakan orang karena berpendapat? Ada orang berpendapat, direkam, lalu dilaporkan kepada polisi Bareskrim. Yang melaporkan kok lebih terganggu ketika kita mengkritik seorang presiden ketimbang pejabat-pejabat mencari kekayaan dari bahkan dari penderitaan masyarakat di COVID-19 misalnya. Kok nggak ada yang demo ya? Gitu. Sebenarnya Jawa Timur juga menyumbang kesalahan itu kan? Apa bedanya dulu? Ini tapi diam-diam aja. Apa bedanya FPI sama yang satunya temannya tapi yang di Jawa Timur? Tapi saya nggak sebutkan kan? Kalau FPI itu dulu yang dirazia itu tempat-tempat maksiat, ya kan? Tapi kalau temannya itu yang dirazia itu dai-dai biasanya, dai-dai yang tidak tidak sependapat, ya kan? Heran deh. Oke, itu indikator di bidang politik dan hukum. Indeks persepsi korupsi kita sekarang tinggal 34, berarti negara kita masih negara korup. Zaman SBY. Dari 20, dia naikkan ke 34. Berarti dia naikkan 14 poin. 10 tahun SBY. Zaman Jokowi, dia berhasil naikkan ke 40. Kita akui itu, 2019. Tapi turun lagi ke 37, naik 38, turun 34. Sama dengan pemerintahan SBY. Artinya, pemberantasan korupsi kita berjalan di tempat, treadmill. Gagal pemerintahan, kan? Karena
wasiat atau amanat dari reformasi adalah memberantas korupsi. Oke, sekarang indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita 5%, baik dibandingkan negara lain. Tapi gagal memenuhi target RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dibuat oleh Jokowi sendiri. Gagal menyaingi pertumbuhan rata-rata masa pemerintahan SBY. Lebih kecil sekarang pertumbuhan ekonomi. Lalu pengangguran dan kemiskinan so-so aja, tidak berkurang secara signifikan. Itu pun kita ribut dengan indikator-indikator. Kalau kita pakai indikator luar, itu sampai ratusan juta orang miskinnya. Makanya pakai indikatornya kadang-kadang tergantung indikatornya apa. Dipikir juga ketimpangan, pakai indikator pengeluaran bukan pendapatan. Jadi ada kemarin datang ke saya salah satu profesor, dia bicara tentang ketimpangan antara orang berpendapatan paling rendah sama paling tinggi. Tapi dia mengukur indeks oligarki, yaitu pendapatan per kapita kita rata-rata kan $4,000. $4,000 itu berapa kalau dikalikan 60 juta per tahun. Ya kan? 5 juta per bulan. Kira-kira terpenuhi semua 5 juta per bulan di sini? Ada yang tidak terpenuhi. Tapi katakanlah itu dianggap rata-rata. Jadi yang miskin, yang kaya, kaya banget itu di rata-rata 5 juta per bulan. Oke? Okay? Lalu 40 orang terkaya bedanya 1 juta kali. Jadi kalau ini 4.000 itu pun 4.000 yang rata-rata. Di sini 1 juta kali. 4.000 dikali 1 juta berapa? 4 miliar. Dan bukan 4 miliar rupiah tapi 4 miliar US dollars. Berapa 4 miliar US dollars? Hah? 60 triliun. 60 triliun. Pendapatan dia, kalau kita pendapatan kita 60 juta per tahun, yang rata-rata tadi, rata-rata yang orang kaya itu 60 triliun per tahun, bayangkan jomplangnya, itu yang namanya rasio gini, kesenjangan, gila kan? Nah, indikator apa lagi? Indikator sosial budaya. Masyarakat kita ini pada masa pemerintahan ini paling belah, a divided society, cebong, kampret, kadrung dan lain sebagainya, gak pernah sebelumnya, ya kan? Indikator apa lagi? Hankam. Kira-kira kalau kita diserang China, bertahan gak? Kata Gatot Nurmantio 3 hari aja lewat kita katanya. Mereka sudah masuk di dalam. Mereka sudah menyiapkan pasukan katanya 500 ribu untuk menghadapi Indonesia. Ada satu video yang pernah saya bahas. Let's say kita berhadapan. Begitu kita mau perang di belakang kita, ternyata sudah ada jutaan orang-orang yang sudah terlatih sebagai militer. Masuk yang dikasih karpet merah TKA-TKA itu. Jadi dengan segala indikator ini, saya bilang mohon maaf. Gak mungkin saya mengatakan pemerintah ini berhasil. Bukan karena sakit hati, gak ada kaitannya nanti itu dengan saya. Karena itu sebagai bangsa yang bertanggung jawab, insan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pasti menginginkan perubahan. Maka, amin. Maka ya 2024, Anies insya Allah presiden. Amin. Kalau Anies tidak presiden, maka kita tidak akan melihat sebuah kemajuan yang signifikan. Karena mereka mengklaim apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang berhasil. Tidak berhasil di mananya? Oh, ya susah kok. Iya, oke. Okay. Tetapi secara struktur ekonomi, sosial, politik, budaya, hancur kita. Iya kan? Nah, ini sekedar argumentasi kenapa kita memilih Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Amin. Amin. Karena itu 2024 Amin. 2024. Amin. Karena sudah mau maghrib, saya harus selesaikan. Dan mudah-mudahan lagu tadi boleh di copy. Kita nyanyikan. Sebenarnya lagu tadi belum sempurna karena saya berharap yang nyanyi itu 18 orang. Ya kan? Jadi, Gons Ever, matahari satu orang, semakin tinggi dua orang, panasnya tiga orang, menyengat bumi. Jadi 18 orang yang nyanyikan, seru nanti. Mudah-mudahan tercapai, karena masternya sudah ada, dan versi Jawa Timur silakan juga bikin. Ya kan? Nanti saya kasih yang ininya,
yang apa? Yang enggak ada suaranya, yang versi karaoke-nya. Oke, okay, mudah-mudahan upaya kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anies Imin pada tanggal 14 Februari dipilih oleh masyarakat Indonesia yang memilih, dan kita kawal suaranya sampai diumumkan KPU bahwa Anies Imin juara satu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwafiq ila atau aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan begini, begini partai lain sih. Merdeka. Amin, 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 amin. Baiklah, dilanjutkan dengan deklarasi Sobat Amin Pasuruan Raya, dipimpin oleh Bapak Ahmad Suryo Joko Rekso. Kepada beliau dipersilakan. Moga kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi relawan Sobat Amin Pasuruan Raya. Deklarasi Sobat Amin Pasuruan Raya. Bersumpah. Bersumpah. Satu. Satu. Relawan setia kepada bangsa dan negara. Relawan setia kepada bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Dua. Dua. Relawan siap memenangkan pasangan Capres Cawapres Amin. Tiga. Relawan wajib menjaga nama baik pasangan Capres dan Cawapres Amin. Empat. Relawan siap mengawal surat suara pasangan Capres dan Cawapres Amin. Lima. Lima. Relawan siap menjaga kondusivitas untuk terlaksananya pemilu aman, damai, dan jurdil. Relawan siap menjaga kondusivitas terlaksananya pemilu aman, damai, dan jurdil. Insya Allah 2024. Amin. Semoga membawa perubahan dan perbaikan. Jadi saya harap pada seluruh relawan yang hadir, saya sebagai Ketua DPD Sobat Anies Kabupaten Pasuruan Raya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan banyak mohon dukungannya. Mari kita berjalan, bergerak, berjuang ke seluruh pelosok desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kita siap memenangkan. Amin. Amin. Terima kasih, Abah Najib, pokok. Amin. Sambutannya, Abah Najib. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sedikit saja. Kalau ingin memenangkan pasangan Amin, mulai hari ini jangan diam. Saudara-saudara sampean, siap. Ajak semua, siap? Siap. Ajak, mau diajak weh semua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa like and share. Refli Harun. Channel Refli Harun. Jenengan bisa di situ sekolah. Sekolah hukum tata negara. Mulai hari ini pendukungnya Andi Swadilan harus like and share. Siap? Terima kasih. Jadi dua minggu lagi Kabupaten Pasuruan ini khususnya Sobat Anies akan menggelar deklarasi akbar. Siap? Ya. Jadi insya Allah kita akan mendatangkan tim daripada tim nasional dari pusat
Jadi mungkin 2 minggu lagi kita aminkan Kabupaten Pasuruan. Amin. Dan kita aminkan Jawa Timur. Jawa Timur. Amin. Masya Allah. Jazakumullah Habib. Amin. Indonesia. Amin. Indonesia. Amin. Jawa Timur. Amin. Terusnya saya 2 minggu lagi ya. Insyaallah 2 minggu lagi. Tadi ya, saya sudah menghubungi Pak Said Didu, mau ketemu beliau enggak? Mau. Pak Sudirman Said. Insyaallah. Kalau Pak Sudirman Said ini agak susah karena beliau sedang sangat dibutuhkan di pusat, tidak boleh kemana-mana. Ya Pak, amin. Karena harus membentuk baja amin. Tapi Pak Sudirman Said alhamdulillah sudah berkenan. Pak Said Didu sudah berkenan untuk hadir di Pasuruan 2 minggu lagi ya. Amin. Habib sudah anak kontrak beliau ya. Iya. Jadi ada perintah ke Pasuruan hadir. Siap. Siap. Oh ya. Amin. Menteri. Menteri. Menkumham. 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 Jadi jatahnya beliau, insya Allah menkumnya beliau. Amin. Untuk para caleg pengusung partai koalisi, insya Allah mudah-mudahan menang semua. Amin. Baik yang hadir atau tidak hadir, insya Allah menang semua. Amin. Yang lain tenggelam. Tenggelam lah. Oke. Okay. Ya. Jadi ini beliaunya Abah Najib mau minta mohon doa restunya. Bapak-bapak sekalian, saya mohon doa restu dengan insya Allah saya tanggal 7 umroh. Ini setelah 2 minggu nanti setelah kedatangan saya umroh kita deklarasi. Insya Allah nanti dipanggil. Ya. Insya Allah, tapi insya Allah nanti dipanggil. Gimana saya nggak kurang tahu ya nanti. Nah kita cari tempat yang enak ya. Oke. Yang penting mulai hari ini bapak-bapak ibu sekalian, tolong jangan diam. Jangan diam. Beritahu. Amin. Beritahu saudaranya. Ayo kita ke amin. Ya. Siap gak? Siap. Yang kedua, like and share. Nah, itu penting. Kalau kangen dengan Refli Harun, like and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Refli Harun, yang sangat saya banggakan, dan semua yang hadir, Bu Rika, yang saya hormati. Saya hanya berpesan bahwa perpaduan dua sosok ini menggambarkan tokoh perjuangan nasional dan agama yang dulu, yaitu Bapak Anies Baswedan dengan Cak Imin, Muhammad Iskandar. Ini adalah keturunan dari dua pahlawan nasional. Karena itulah layak memimpin negeri ini, layak dan
orang-orang yang di belakang Caimin, khususnya warga Nahdiyin, kita sebut Nahdlatul Ulama, harus optimal dan maksimal memenangkan Caimin. Siap. Dengan calon presiden yaitu Anies Baswedan. Ini harus lebih-lebih Pasuruan, karena dulu konfliknya di Pasuruan adalah ya pendukung dari Nahdlatul Ulama dengan pihak-pihak tertentu, baik itu PKS atau yang dianggap Wahabi. Nah sekarang ini menyatu padu satu hati, maka harus Pasuruan tonggak pertama adalah memenangkan pasangan Amin ini. Pasuruan di wilayah Jawa Timur ini ada kaca pertama, cermin pertama, karena Pasuruan ini adalah sangat intens sekali permusuhan. Maka dengan itu, dengan gandengnya Caimin dengan Pak Anies ini, satu perpaduan tokoh nasional dan tokoh agama bersambung dan bergabung, yaitu Bapak Anies Baswedan dengan Caimin, yaitu Gus Muhaimin Iskandar, dengan kakeknya adalah yaitu Kiai Haji Bisri Samsuri dengan Bapak Abdurrahman Rashid Baswedan. Ini adalah satu paduan yang sangat cocok untuk pemimpin negeri ini. Bila mana tahun 2024 ini beliau tidak menjabat presiden, maka hancurlah negeri ini. Saya katakan negeri ini hancur karena di ujung tanduk, ya di ujung tanduk negara kita ini sudah akan dikuasai oleh oligarki. Presidennya adalah dikomando oleh oligarki. Kita gak akan mau negara kita porak-poranda. Kita harus jadikan negara ini sah. Bagaimana Bung Refli Harudi Baradatul Warabun Wafur, sebagaimana cerita Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan fondasi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang soleh, kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang kepribadian, sehingga negara kita ini adalah negara yang betul-betul apa baik dan rakyatnya juga makmur, sejahtera, bidini, wadunil akhirat. Karena sisi keduanya agama dan nasionalis akan bersatu sehingga kita menjadi negara yang baradatul Taibatul Warabun Wafur. Itulah pesan saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memenangkan yaitu Amin pada pemilu 2024 yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Sambutan dari Haji Muhammad Ilyas. Sedikit waktu 1 menit. Monggo, tafadhol. Monggo. 1 menit. 1 menit. Jangan lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat sahabat Amin, yang langsung mawon, saya perwakilan dari Dapil 3. Berikuti Joso Lekok Muli Grati, mungkin ada Pak Eko dari Nasdem, siap? Ya, saya dari Partai PKB. Jadi intinya kami siap mendukung apa yang menjadi keinginan kita bersama, yaitu mendukung sahabat Amin Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar. Siap untuk Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, kalau ingin cerdas, buka channelnya Refli Harun. Pak Refli Harun profesor sudah dukung Amin, apalagi kita. Maka Amin tidak ada lain. 2024 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, 2024 ini adalah pertaruhan daripada kedaulatan kita. Ya. Kita ini mau sadar atau tidak bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di umat Islam. Maka bayangkan ketika saat ini kita dipecah belah demikian rupa. Dan alhamdulillah sekarang kita bersatu. Pertahankan ini, jangan sampai khilafiyah maupun omong-omongan yang tidak baik itu dipersoalkan. Kita harus bersama mengatakan bahwa kalau Anda cinta NKRI, maka Anda harus menjaga uang. Betul? Sepakat? Nah itulah harapan saya. Dan ingat, salah satu syarat untuk menang adalah kita. Saya bukan caleg insya Allah, karena kemarin saya ikut kubu yang
yang kemarin. Tapi saya sudah berjanji insya Allah salah satunya ada di sebelum Anies dibawa oleh Nasdem. Kira-kira di tempatnya Bang Refli kalau nggak jalan. Dicatat sih ya Bang Refli ya. Saya berjanji secara pribadi akan mengusahakan Anies menang dengan cara yaitu saya mengumpulkan saksi sebanyak minimal 5.000 dan saya biaya sendiri di daerah saya. Maka anda-anda yang saat ini menjadi calon maupun anda-anda yang saat ini menjadi legislatif akan malu kalau anda hanya ngomong legislatif minimal harus 10.000 untuk menjadikan kalau ini Anies menang. Dan untuk caleg minimal 1.000 saja lah, nggak apa-apa. Yang penting harus ada saksi dibiayai oleh kita-kita ini. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan Partai Nasdem. Monggo. Satu menit satu detik, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau partai sebelah, kalau calon sebelah dibiayai bahkan oleh oligarki, dia punya bandar, dia punya uang, dia bukan punya kekuasaan. Tapi Anies punya kita semua. Oleh karenanya jangan gentar, kita bergerak, kita merayap, kita pakai semua apa yang kita punya untuk mendukung Anies menang, untuk mendukung kali ini menang. Hidup Anies. Terima kasih. Ditutup doa. Iya, amin. 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 Ya Tuhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mustakbar wa anta musta'an ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim Allahumma salli wa huda wa taqwa wa al-afwal ghina wa nas'aluka mujibati rahmatika wa izzati qudratika wa salam min kulli ismin dhalimatin mughirin wal fawza bil jannah wa al-'afwa 'inda al-hisab la tadrana fi maqamina hadha dan ila wafarta wa la hamdan illa farsa wa la aiban ila sadarta wa la dayinan ila baita wa la maridan shafaita wa la dhanan ila hadita wa la miskinan ila ghaita wa la jahilan ila amta wa la hajatan min hudin akhra illa qida wa sallam rahmin Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa nas'aluka ya Allah baba anis tasfaidat ya Allah ija'alhu ya Allah raisan jumlahi Indonesia Allah. Amin. Ya Allah jadikan Bapak Anies Baswedan ya Allah dan jamin ya Allah ya Allah kalau jadi pasangan dari presiden dan presiden ya Allah di tahun 2024 ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah marhamhuma ya Allah marhamhuma ya Allah Allahumma sallimhuma min fitnatil dunya salimin Allahumma sallimhuma ya Allah min fitnatil salimin Allahumma tahlahuma ya Allah Allahumma tahlahuma ya Allah abwaabil jannah Allah Allahumma ya Allah berraha Allahumma tahtana ya Allah wa ni'mah Allahumma tahtana ya Allah wa basalim ya ilaka ala kri sabir wa ta'lima ya Allah najah wa ta'lima najahan wa ta'lima najahan ya Allah adih lahuma ya Allah adih lahuma ya Allah ra'isan ra'isan fi Indonesia ini ya Allah ya Rahman Rahim Rabbana amlana min aswajin wa dhuryatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاة الفاتحة آمين يا رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Semoga dengan adanya acara ini akan menambah potensi bagi kita semua menjalin silaturahmi dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muti, tak bayar Muti.